Hai, gengs. Nah, apa kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya. Lama nggak upload video ini muka ya. Cuma upload video yang nggak ada orang kemarin. Tapi nggak apa-apa. Yang penting masih aktif ya, gengs ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat ini, guys. Ini ada sedikit melepuh ya. Nanti ini saya ledakin, guys. Saya congkel nanti pakai temiti ya. Ini. Nah, jadi ceritanya gini. Kemarin saya goreng telur dan ternyata kalau diceplok dan minyaknya kebanyakan itu akan meletik-letik, gengs. Dan itu yang saya alami, minyaknya meletik-letik dan kena tangan saya, akhirnya melepuh ya. Ini saya congkel sama ini, gengs, sama jarum. Langsung aja ya, kita congkel sekarang. Ini isinya air ini, gengs, sepertinya. Sudah masuk ini, geng. Airnya. Ini, geng, ada airnya, geng. Kita pencetnya. Airnya ngalir itu, geng. Ya. Ini airnya, geng. Mana udah kempes kan karena airnya sudah keluar. Kita usap pakai ini. Gak selam, guys. Nanti isunya jauh. Mau ambil itu males, guys. Sudah ada kan ya? Karena sudah saya congkel pakai ini. Nah, sekarang ini, guys. Ada yang kecil ini. Kelihatan kan ya? Saya congkel lagi ya. Dipinyet-pinyetnya. Dipijet-pijet biar airnya keluar. Karena kalau enggak keluar sakit, geng. Masih kerasa panasnya. Kita lagi. Kemarin panas banget, geng. Kayak apa ya? Sekarang sudah agak mendingan. Tapi masih kerasa panas. Lega rasanya kalau sudah di apa? Kalau sudah dikeluarin airnya. Tapi yang rasa sakit, guys. Sudah rasa sakit. Karena kemarin itu langsung nyus. Tidak langsung saya bilas dengan air karena masih megang apa piringnya. Itu diangkat langsung meletis-letis kayak petasan itu, gengs. Sakit. Sisa merupu. Tambah sakit. Jangan lupa untuk like, subscribe,